Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan King Game. Kali ini saya akan memainkan game beta test yang kemarin saya singgung. Dan ini gamenya termasuk game lama. Tentu kalian akan mengetahuinya, apalagi kalau kalian itu sering memainkannya di Facebook. Karena ini juga termasuk game populer di Facebook, apalagi di kalangan anak cowok. Pasti kalian menggunakan Facebook itu hanya untuk memainkan game ini. Nama gamenya adalah Texas Hold'em. Pasti kalian sudah tahu bagaimana untuk memainkan game ini. Nggak perlu untuk penjelasannya, pasti kalian sudah paham. Apalagi kalau kalian itu adalah master poker di game Facebook dulu. Ya mungkin beberapa saat lagi akan rilis lah untuk game ini di Hago secara resmi. Nah, karena ini juga gamenya game nggak terlalu ribet untuk penerapannya, dan untuk penjelasannya itu nggak terlalu ribet, jadinya mungkin akan lebih cepat untuk dirilis secara resmi. Oke, di sini saya akan memainkannya di tingkat menengah. Oke, ini kita tunggu saja dulu karena kita sudah ketinggalan kereta untuk memainkannya. Oke, kita sudah mendapatkan kartu. Kartunya As sama 7. Ini jelek sih untuk kartu awal ini. Kita lihat aja dulu, kita call aja karena siapa tahu kan dapat pair ataupun two pair untuk kedepannya. Oke, ini kok lama sekali ya. Oh, dia tutup kartu aja lama gitu ya. Oke, ini berapa sih? Wih, chipnya 2 juta dong, 2 juta setengah, sama di sini ya sekitar 3.400.000. Oke, ya kan dapat one pair. Ini one pair saja itu belum cukup sih untuk aman gitu. Kalau mau ngebit, kita bit aja. Kita bit 8.000. Kita kecil-kecilan aja dulu. Siapa tahu kan kita dapat keberuntungan. Oke, tutup kartu semua. Oke, tutup kartu tinggal 2 orang. Ini tinggal Nobita, tutup kartu juga. Oke, kita menang cuma dapat sedikit. Oke, Sophie asal daerah mana? Waduh, kok malah PDKT ya? Ini mau main apa mau PDKT ini? Kalau mau PDKT di ruang obrolan aja. Oke, pada ngakol semua belum. Wih, dijawab dong Kalimantan. Belum ada yang mau ngebit lagi. Woi, ini Citra ini lama sekali nih. Ini Nobita berapa ini? Oh, chipnya 0, tinggal 44. Waduh, high card doang. Gak ada yang bagus dong. Give me card, give me apa? Greeting, kartu greeting, ayo. Biar dapat flush gitu. Waduh, kita call aja. Waduh, ini kok PDKT ya ini. Mau main apa? Aduh, nggak dapat nih. Tutup aja. A few moments later. Oke, kita dapat kartu bagus ini. Awalan yang bagus sekali. One pair langsung. Ya, kalau dapat three of kind ataupun yang lainnya, ya nggak masalah. Oke, kita call. Kita coba aja call. Kita tes bakalan ikut semua enggak, ikut nge-call semua enggak ini. Oke, cuma satu, masih satu yang tutup kartu. Wih, dia ngebit ya. Oke, kita naikkan langsung, kita naikkan jadi 68. Oke, ikut semua dong. Wah, ini kalau dapat kartu bagus, setelah ini bakalan menang ini. Ya dapat satu kartu aja, satu kartu 4 gitu, sudah three of kind gitu, sudah bagus itu untuk keamanan. Ayo. Apalagi kalau di tengah nanti ada yang one pair. Wah, itu bagus sekali itu. Dapat full house. Wah, mantap itu. Oke, kita all in. Karena ada yang ngajakin all in.
Oke, dia oilin juga. Wah, ini bakalan banyak nih. Waduh, dapat flash. Niatnya itu one pair atau three of kind gitu. Eh, dapatnya malah flash. Mantap sekali, mantap, mantap, mantap. Awalnya sangat bagus. Kita dapat 1 juta. Ditambah chip kita yang di tabungan itu 300, jadinya 1.300.000-an. Oke. Ini rezeki nomplok ini. Kita lewat aja. Wih, kita nggak dapat sih, nggak dapat apa-apa ini. Kartunya masih jelek ini. Kita coba call aja, kita ikut aja, coba. Siapa tahu kan? Tapi kalau dia three of kind atau 4 gitu, wah itu bahaya sekali itu. Oke, kita tutup aja karena nggak ada yang bagus kartu kita. A few moments later. Nah, ini cukup bagus sih ini. Kita dapatnya Royal Flush kalau bisa bisa kan ya, bisa dapat semuanya. Kita bisa sih ini dapat Royal Flush. Untuk awalan sih. Tapi kayaknya sih agak sulit untuk dapat Royal Flush. Oke. Ini kok lama sekali sih. Wow, langsung digituin dong. Oke, kita ikut. Biasanya ini cuma, oh ya kan, chipnya itu cuma 0 yang di tabungan. Biasanya cuma mau apa, menggertak saja. Kita tunjukin bahwa nyali kita itu tinggi. Dan uang kita kan juga banyak. Gak masalah dong. Oke, pada tutup kartu semua. Waduh, kita cuma dapat one pair. Ini lawan kita cuma satu ya. Yang lainnya sudah pada gugur. Oh, dia apa? Lama sekali jadinya dia berpikir. Oh, karena dia berpikir berarti oh, kita dapat flash. Oke, mantap sekali. Kita naikkan. Kita naikkan. Nah, karena kita dapat flash, jadinya kita naikkan aja. Oke, dia all in. Oke, mantap sekali. Ya kan? Cuma two pair kan, saya flash loh. Oke. Wih, bisa sih ini dapat strike. Langsung all in, dia menggertak ya. Itu tandanya orang menggertak, kita ikut aja. Ada yang ikut lagi? Wih, langsung all in dong dia. Chipnya banyak ya. Oh, makanya dia berani gitu. Oke, kita ikut aja, gak masalah. Oke, one pair doang, jelek sekali. Oke, kita apa ya? Kita kehilangan 400 chip. Oke, gak masalah, kita masih punya 1 juta. Kita coba call aja. Kita coba call aja dulu. 9 sama 3 ini bisa sih untuk dapat flash, tapi ya kita lihat aja dulu untuk kartu selanjutnya. Langsung all in dong. Kita lihat chipnya berapa. 796, berarti ya kemungkinan dia cuma mau menggertak saja. Oke, kita nggak ikut aja. Kita lihat, kita bisa sih dapat itu. Oh ya kan, seharusnya kita bisa sih untuk dapat tadi. Wah, nyesal deh. Oke, ini bagus ini kartunya. Oke, langsung 200 aja, 228 gitu. Oke, langsung all in dia. Oh, nggak ikut. Ini gimana? Oke, dia ikut. Ini all in, all in. All in, all in, please dong, all in dong. Ya, nggak ikut dong. Ya, nggak ikut. Oke, dia ikut. Ini juga, oke, ikut juga.
One pair-nya jelek sekali. Kalau lawannya one pair-nya King atau Queen, wah itu bakalan buruk sekali tuh. Aduh, ini one pair-nya kecil. Bisa lah dinaikkan sedikit lagi. Ayo ikut dong, udah banyak loh, masa nggak ikut? All in gitu. Mantap sekali. Kita naikkan lagi. Biar dia bisa all in. Segini biar dia all in gitu. Mantap sekali. Mantap sekali. Strike dia. Waduh, kok dapatnya strike ya dia? Tapi nggak masalah, kita masih dapat keuntungan. それが答えたの誰より特別飛んでみせるよ全ての明日を